Ako. Kayak ngapain pakai kayak gitu? Astaga, gue kira siapa? Yuk masuk. Wah. Nih beras. Aduh, mahal banget sekarang beras lo. Di warung ramai banget tuh orang. Lo gak tahu? Kalau corona udah sampai Indonesia, mungkin gara-gara itu sih. Aduh, ngapain sih sampai panik kayak gitu? Biasa aja. Jadi kita harus gimana nih? Corona udah sampai Indonesia. Ya gimana apanya? Santai aja sih, ikutin aja peraturan pemerintah. Kalau suruh di rumah diam, ya di rumah aja diam. Kalau ada kepentingan mendesak, baru keluar. Untung lo udah beli beras. Terus mie-nya mana? Hah? Mie? Kenapa harus beli mie? Lah, kan kemarin udah gue suruh. Kalau ke toko nanti beli beras, sekalian beli mie. Mie kita udah mau habis. Lo gak ingat? Aduh, le, sorry no. Ini dah efek ngantri di warung. Lupa aku jadi yang beli mie no. Yaudah, sana pulang balik. Lah, kok aku? Lah, kan lo yang lupa. Tadi kan udah aku yang beli beras. Yaudah deh, kita berubah ke sana. Tapi ikutin strategi dulu. Masker udah, hand sanitizer. Yuk. Yang pertama, kita harus berada di luar rumah dalam waktu yang seminimal mungkin. Kalau bisa, kita harus lari. Dua, hindari keramaian dan jangan sampai bersentuhan dengan orang lain. Kalau kita mau menyentuh sesuatu, pastikan benda yang kita sentuh itu sudah steril dan bersih. Bang, beli mie ya. Nih. Yuk pulang. Dan yang terakhir, sering-seringlah mencuci tangan. Oh ya, kembaliannya.